Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video resensi buku di Library Corner Channel. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas buku tentang medis ya, terutama adalah tentang ilmu kedokteran gigi orthodontic yang berjudul Bracket Self Legating pada Orthodontic, konsep dan teknik terbaru. Buku ini buku yang ditulis oleh pakar kedokteran gigi internasional ya, bisa kita lihat oleh Prof. Bojan Ludwig, Dick Buster, dan Sebastian Gottel. Baik, sekilas buku ini memiliki keunggulan ya, bahwa ditulis oleh tim spesialis internasional. Buku ini sangat baik dan praktis, guna untuk memperbarui pengetahuan perkembangan terbaru tentang bracket self-legating dan menawarkan teknik perawatan yang terbaik bagi pasien mereka. Penulisnya cukup saya kira cukup kompeten di bidangnya ya, oleh seorang profesor. John Ludwig ini adalah profesor di Universitas Klinik Hamburg. Kemudian ada Dirk Buster, ada konsultan ortodontis. Yang terakhir Sebastian Gottel ini dari Clinical Associate Professor Department of Orthodontic School Universitas Cleveland, Ohio, USA. Baik. Buku ini memiliki fitur spesial yang kemudian di sini disebutkan bahwa ada 1.500 foto berwarna dengan kualitas luar biasa. Kemudian secara objektif mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari sistem bracket self-legating, mencakup seluruh bidang perawatan, studi kasus yang didokumentasi dengan baik. Nah, ini ada studi kasus yang sudah didokumentasi dengan foto-foto yang baik sehingga mudah dipelajari. Ini fitur kelebihan dari penulis dan fitur isi buku yang kemudian menjadi keunggulan dalam buku ini. Buku ini kenapa kami ulas? Karena buku ini lumayan terbaru ya. Kalau kita lihat tahun terbitnya, diterbitkan tahun 2016. Dan dialogbahasakan oleh editor bahasa Indonesia Lilian Juwono dan diterbitkan oleh EGC Press yang memang spesialis di bidang kedokteran. Buku ini cukup lebar. Nah, di sini kita lihat dari katalognya memiliki panjang kurang lebih 21 cm dan ketinggian atau lebarnya 28,5 cm. Untuk isinya ya, memiliki unggulan fitur tadi. Kurang lebih 260 halaman full color dan kertasnya kertas foto ya, kertas foto yang tipis hingga awet. Buku ini luar biasa kalau teman-teman mendalami di bidang kedokteran gigi dan mempelajari sistem bracket. Di sini ada teknik-teknik terbaru ya, ada gambar gigi, bagaimana pemasangan bracket lengkap. Untuk lebih detailnya kita lihat daftar isinya. Lengkap ya, saya kira ini daftar isinya. Kalau kita lihat pertama di bab 1 perkembangan dan sejarah alat cekal, perkembangan sistem bracket mulai tahun 1980-an, 1990-an sampai abad 21 dan disertai harapan dan kenyataan. Di bab kedua adalah material tentang bracket tadi. Bracket self-lighting itu seperti apa? Basis bracket, bentuk basis bracket, badan bracket, slot pelengkap, clip dan sebagainya, dan komponen pelengkap pegas, coil, niti dan sebagainya ya. Di bab ketiga ada sistem bracket,
kemudian ada diamond, innovation R, innovation C, opal, opal M, dan bentuk-bentuk bracket, perawatan, pelepasan cekal, perbaikan, penurunan waktu, dan sebagainya. Di bab kedua, ya, buku ini mengulas tentang diagnosis, alat diagnosis standar pada ortodonti, diagnosis rencana perawatan. Di bab selanjutnya, 5, ada higiene oral, bagaimana gejala etiologis karies, tentang karies penyakitnya. Dan teknik, di bab 6 kita menemui teknik bonding, lompatan vertikal, horizontal, ya, teman-teman bisa lihat sendiri, bonding, direct. Yang ketujuh adalah treatment, mendapatkan ruangan, gigi berjejal dan sebagainya, banyak sekali mendapatkan ruangan melalui distalisasi. Di bab selanjutnya ada, kalau kita lihat, ada peralatan pelengkap dan teknik aplikasi, praktisi, komponen pelengkap lain dan sebagainya. Bab kelima tentang resistensi dan stabilitas dasar biologis, morfologi, logi, konsep retensi, manajemen pelaps. Ya, saya kira itu sampai bab 9. Buku ini mengulas secara lengkap tentang bagaimana teknik implementasi perawatan apapun tentang perbaikan gigi, bracket gigi dan sebagainya, sehingga senyum akan terindah seperti ini. Nah, hasilnya ini proses-proses memasang bracket, ya. Di buku ini sangat aplikatif, ya, disertai dengan gambar-gambar full color yang jelas. Saya kira teman-teman bisa belajar secara mudah, ya, dengan gambar-gambar seperti ini. Baik, saya kira ini recommended sekali bagi teman-teman di kedokteran gigi untuk spesialisnya mengambil bracket ini, ya. Silahkan teman-teman membeli di penerbit EGC, tapi buku kedokteran, atau kalau teman-teman di sekitar UNS, bisa mampir ke UPT Perpustakaan UNS ke lantai 5. Masuk ke lantai 5 gedung baru, silakan di rak 617.643 Lut dan B Kopi 2. Ini call number-nya. Baik. Saya kira itu teman-teman sekalian, singkat review ini semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang buku terbaru yang diterbitkan oleh IGC. Baik, sekian, terima kasih, sampai ketemu pada resensi buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.